otaknya yang berada di atas pesawat. Dan di sini ada otak, ada GPS untuk menentukan arah pesawat. Dan ada receiver. Receiver itu lebih ke koneksi ke remote. Melihat banyaknya dampak kerusakan lingkungan dan perampasan hak masyarakat, hak tenurial masyarakat atas lahan-lahannya oleh ekstraktif industri. Kita mulai mendampingi masyarakat, mengadvokasi mereka dengan menggunakan pendekatan teknologi inklusif untuk membantu masyarakat mempermudah proses pemetaan wilayah-wilayah mereka. Nah, teknologi inklusif karena selama ini teknologi itu hanya digunakan untuk kepentingan orang-orang yang memiliki modal. Nah, padahal manfaat teknologi dalam membantu proses advokasi masyarakat itu sangat banyak. Misalnya salah satunya dengan drone. Karena selama ini teknologi drone itu hanya dikuasai oleh untuk kepentingan militer. Status auto, sip. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat adat pasti sangat besar karena selama ini kan mereka tidak pernah mendapatkan wilayah mereka yang tampak jelas dari udara. Selama ini kan mereka hanya punya gambaran yang simpel aja tentang wilayah mereka. Sementara dengan foto udara yang kita lakukan sekarang, hasilnya mereka bisa mendapatkan lebih jelas di mana wilayah mereka. Di mana wilayah mereka yang dari asalnya hutan kemudian berubah menjadi areal yang kering dan tandus. Banyak yang sudah kita petakan gitu ya, dari pemetaan wilayah-wilayah kelola masyarakat, dari hutan adat, dari wilayah pertanian, pangan, wilayah pemukiman masyarakat, dan juga melakukan pemantauan terkait aktivitas ekstraktif industri. Berangkat dari itu, masyarakat melihat daya rusak tambang yang semakin tinggi, yang berakibat tidak hanya soal lingkungan tetapi juga sumber kehidupan mereka. Akhirnya masyarakat bersama kita mendorong bagaimana menginisiasi untuk melindungi wilayah-wilayah mereka yang tersisa, yang dalam analisis spasial kita melalui pemetaan menggunakan drone, wilayah tersebut masuk dalam konsesi-konsesi pertambangan. Dengan pemetaan drone ini akan lebih jelas menggambarkan bagaimana kondisi tutupan lahan, tutupan hutan, dan wilayah-wilayah masyarakat yang berada di dalam desa. Nah, ini yang akan kita dorong melalui skema hutan adat.